Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lagi di Redku Review. Ya, kali ini kita akan melihat salah satu produk yang karya anak bangsa, salah satu rekan saya juga yang punya, yaitu Kopi Galus. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kita. Dan kali ini kita akan membuat unboxing, yaitu salah satu HP keluaran Sony, Xperia lagi. Tipenya XZ3. XZ3 ini punya beberapa varian, ada XZ2, XZ1, XZS, XZ Premium, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan coba unboxing. Boxnya ini kebetulan KW ya, bukan ori, jadi orinya mungkin tidak ini. Ini adalah boxnya Xperia XZA. Kita dapatkan barang ini dari salah satu counter di Surabaya, namanya Bistor. Itu salah satu tempat favorit kita untuk cari HP, apalagi keluaran Sony. Alhamdulillah kondisi HP Sony ini masih sangat bagus sekali ya, masih sangat mulus dan sudah bergaransi lagi. Kurang lebih garansinya itu 7 hari atau seminggu. Nah, untuk kondisi fisiknya seperti itu, warnanya silver, depannya itu hitam. Untuk kelengkapan ya standar ya, OEM itu salah satu kelengkapan yang tidak ori tapi juga tidak asli, tapi sesuai, mirip lah KW1 kalau misalkan di Indonesia ini menyebutnya. Yaitu ada kabel charger sudah type C, ada kepala charger sama handsfree. Nah, biasanya ini kepalanya charger untuk Sony ini ya ampernya kecil biasanya, dan saya sering menggunakan kepala charger punyanya Xiaomi atau Vivo atau Oppo untuk ngecas Sony Xperia ini. Jadi itu yang bisa kita unboxing. Untuk kelengkapannya seperti itu, HP-nya ini sangat enak ya digenggam, tapi juga hati-hati soalnya saking mulusnya itu sampai sering merusut atau licin kalau dipegang, jadi harus ekstra hati-hati biar tidak jatuh. Kita coba hidupkan handphonenya. HP ini sudah menggunakan Android 10 ya teman-teman. Oh iya, HP ini adalah HP limbah dari Jepang, kebetulan dari salah satu providernya itu AU. Nah, ini sebelumnya sudah pernah kita cek di counternya, di tokonya. Sekarang kita buka lagi. Nah, sangat bagus sekali ya, untuk layarnya itu jernih sekali. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel kami, dan tulis komentar apabila ada saran yang atau tanyaan yang akan tanyakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.